Assalamualaikum, saya Hazwan Ayub aka Hazard daripada MGM. Ok, hari ni kita akan unboxing Rangeman 2018. Ok, kita tengok kod dia GPRB1000 1JR. Ok, 1JR iaitu Japan set, fresh from Japan. So official belum masuk Malaysia lagi. So untuk dapat jam ni, boleh contact dengan mana-mana seller yang ada dah bawa jam ni. Alright, so kita akan unboxing jam ni ya. Alright, G-Shock Rangeman 2018. Okay, ni kotak dia. Okay, dalam ni box so, baik. Tengok. Ui, besar baik. So, bantal. Ni tag apa ni? Okay, ceramic material, whatever. So, kita ada span ni. Okay, G-Shock Rangeman. Alright, kita buka ni. Ui, mecik hawa wai. Memang baik, memang berkilau. Okey, dia ada dua version. Kita ada kat tangan kita sekarang ni adalah warna hitam dan satu lagi warna hijau. Okey, yang ni adalah warna hitam. So, before kita tengok jam ni, kita tengok dulu apa packaging dia ada. So, yang ni lah G-Shock Rangeman, kira G-Shock smartwatch yang pertama. So, kita tengok ni rasanya kita manual. Okey, warranty card. Ni watch manual akai, okay, whatever. So manual 3452JA Japan set J. So, dalam ni apa lagi ada ni? Okay, ni maybe disclaimer je. Okay, tu semua manual. Okay, ni adalah smartwatch, so sepatutnya kita kena ada charging dock eh, sebab kita kena charge ni, jam ni warna merah. Ni macam clip, so probably clip pada jam. Okay, dia charge macam ni. Okay, the cable USB. Okay, ni adalah cable USB jenis, okay, cable Android biasa, bukan USB-C. So tak ada masalah, cable replacement banyak, boleh beli kat kedai mana-mana. So itu charging dia. Okey, kita cuba balik. Okey, ini dia charging dock dia. Alright, now kita tengok jam ni. Dia okay, Rangeman 2018. Okey. Size dia eh. Okey. Kita tengok. Sebelum kita tengok size, kita tengok dulu spek dia. Okey, tali carbon fiber, back case hitam. Oh, back case dia bukan jenis macam screw, macam Frogman. Kalau kita tengok Frogman, okey, nampak dia screw, jenis screw. Okey, okey, dia kalau ikutkan dia screw dia pun dia kat belakang. Alright. So yang ni pun boleh dive untuk 200 meter. Tak ada masalah, kami ada check juga spek dia. So, okey, size dia. Okey, kalau tengok ini adalah Rangeman Desert Camo. Ini Rangeman 2018 smartwatch. Okey, kita tengok size dia memang bulky, besar. Tangan saya pun kecil. Okey, kita compare pula dengan kita tengok King. Okey, King DJK. Alright, ni size dia. Kalau ikutkan size lebih kurang DJK. Tebal, okey, Rangeman lagi tebal. Berat, okey, King memang tak berat. So memang ni lagi berat kalau compare dengan Frogman GWF. Okey, yang ni berat sikit daripada GWF. Kalau untuk GWD1000MB3, okay, Petronas, okay, yang ni lagi berat. Okay, kalau ikut tebal dia pun, okay, yang ni lagi tebal, iaitu Rangeman 2018 lagi tebal. Okay, masalah dengan jam Frogman baru ni, GWD1000 untuk tangan kecil macam saya ni, masalah dia adalah bila saya pakai jam ni, itu dia ketupat. Maksudnya band dia terlalu panjang. Okay, sebab ini diving watch, memang diving watch ada yang pakai suit, so memang dia perlukan band panjang sikit. So untuk tangan saya pakai memang tak apa smart. So kita tengok adakah Rangeman baru ni band dia panjang. Okay, ini sebab ada tag GPS ni. Kalau saya tolak atas pun, kalau ikutkan, okey, agak sesuai untuk saya pakai walaupun tangan saya kecil. So memang band dia tak panjang. So jam ni memang bulky besar, tapi band tak banyak. So
Okay, nampak tough. Alright, so kita tengok jam ni pun okay. Dia datang dengan dua tag, ada tag GPS, ada okay, tag full set semua ada. Okay, kita tengok function dia. Okay, dia bukan touch screen. Dia ada, oh dia ada, oh screen ni. Okay, kita tekan mode. Alright, mode. Okay, oh dia tekan mode, dia terus menu je. So mana digunakan ni untuk scroll. So mesti kita pergi stopwatch. Oh, dia delay sikit. Okay, tekan button. Oh okay, dia tekan dekat sini. Okay, ni mode. Alright, right. Okay, untuk light pula, buka. Okay, nampak dia ada macam bump sikit dekat sini. Okay, so far okay. Dia tak sekata macam Frogman. Kalau contoh nak pakai auto light, okay, maybe dekat adjust. Kita cari bawah, kita tengok ada tak. Oh, okay, ada light. Tekan auto light. Oh, kat sini. Oh, setting complete. Okay, dan kita tekan back. Kita tengok. Auto light ni. Okay, function. Nampak auto light dia function eh? Alright, auto light dia setting macam tu. So ini bukan deep review, kita hanya buat unboxing untuk tengok apa yang anda akan dapat bila beli Rangeman 2018 ni. Okay, you guys, thanks for watching. Okay, please like our page MGM Malaysia G-Shock Mega Fest untuk sebarang info terkini berkenaan G-Shock di Malaysia. Terima kasih.